Oke bro, welcome back to my channel. Balik lagi channel gue Eko Official. Jadi di video kali ini kita akan login lagi di game Total Football, guys. Sudah lama sekali aku tidak main game ini, coy ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk kalian yang baru bergabung atau yang menemukan video ini, jangan lupa di like, guys ya. Fungsi like lah, minimal 50 like lagi lah, yo guys lah. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share juga, di subscribe juga ya teman-teman. Di sini kita mau bahas event baru ya guys. Di game Total Football ini ada event baru juga. Nanti kita akan bahas satu per satu ya guys ya, karena ini banyak banget eventnya di bulan Ramadan ini. Kita mau bahas event yang ada di Garuda Patch sih guys ya. Di Garuda Patch ini kita akan mendapatkan striker in timnas Indonesia guys, yaitu Ramadan Sananta. Gimana sih caranya kita mendapatkan Ramadan Sananta ini guys? Ramadan Sananta ini guys, caranya tuh sangat-sangat gampang ya guys ya. Tapi sebelum kita bahas gimana caranya, jangan lupa di like dulu guys. Oke, di like dulu, di like dulu. Oke, oke. Oke, pertama itu kita harus ada misinya tuh 1, 2, 3, 4, cuma ada 5 misinya guys. Pertama itu selesaikan 2 pertandingan. Aku udah selesai. Menangkan 1 pertandingan di mode apapun, aku udah selesai. Selesaikan 1 rank match, aku udah selesai. Lakukan pencarian di agen top 1 kali. Naikkan level pemain 1 kali. Ini sangat gampang semua guys. Sangat-sangat gampang ya. Kita klaim dulu ini. Kita membutuhkan sertifikat top ini sebanyak 60 guys. 60 ya. 60 sertifikatnya guys. Kita butuh 60 ya. Dari sini tinggal ini kayaknya. Ini juga bisa bisa. Udah main. Nampas ini mesti. Nah kan nampas. Udah guys. Tuh kan. Sama aja kita pakai yang gratis tadi juga bisa, langsung kita klaim juga. Untuk naikkan level pemain 1 kali, kita langsung naikkan level pemain guys. Ini level 16 ya. Level 17. 16 mau ke 17. Kita naikkan, coba kita naikkan ke 18. Ya mana sih? Oke, udah naik level, nice. Udah bisa kita klaim, langsung. Sekarang kita sudah mendapatkan 40 token ya guys ya. Kita tinggal besok kita login aja. Yang penting intinya kita tuh harus sering-sering login dan selesaikan misi ini coy. Pasti selesai dah, yakin gue. Jadi cuman gitu aja guys, gampang kan? Gampang kan? Jadi jangan lupa di subscribe. Oke guys, sampai kita push rank aja ya. Kita push rank. Kita push rank dulu guys. Kita ranknya ada di 1011 dulu. Udah lama gak main ya. Set. Sari lebih banyak nih. Semalam main tuh enak gitu. Ri dia pakai 4. Gas aja coy. Bismillah guys, let's go. Tanda babak pertama dimulai. Tidak ada yang menjaga di sisi sayap nampaknya. Bismillah kan. Kayak berat banget gitu. Bola direbut di area sayap. Bola diblok saja sebelum berhasil dioper. Ada Marusic. Cepret. Ngeri anjing. Jangan bagus. Lop lop lop.
Jebreng. Oke, mantap. Tidak lagi imbang, akhirnya terpecahkan. Skor sementara adalah 1-0. Kayak berat banget gitu ya. Kayak grafiknya ketinggian ini ya. Volley pass karya penalti. Kiper membuat penyelamatan sempurna dan juga menahan bolanya. Ini sangat dapat dinikmati. Asnawi guys. Crossing. Umpan diagonal ke area penalti. Mencoba melakukan heading. Kiper menangkap bola dan ya menendangnya dengan sedikit tendangan jauh. Bola ditahan saja sedikit dengan badan. Gagal melewati pemain tengah. Menerima operan di tengah. Berulang kali tackle dilakukan. Mencari peluang siapa di area ya, itulah pokoknya Asnawi Mangku Alam Bahar. Dan mematikan. Shu. Rasanya pertandingan ada di bagian klimaks saat ini. Menerobos lawannya. Diintersep saja counter attack cepat barusan. Mereka akan melempar ke dalam. Ada apa ini? Waduh, dia menyerahkan diri guys. Nampaknya kena mental dia. Mantap. Nah guys, jadi cukup segitu aja guys ya. Jadi untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Thank you guys, bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.